Hai, selamat datang di channel Li, dan pada kesempatan kali ini channel Li mau unboxing salah satu peralatan untuk syuting. Jadi peralatannya itu adalah konverter dari jack audio TRRS 1,5 mm ke Lightning khusus buat iPhone. Jadi selama ini kan kita udah beli Holyland Rock 150, cuman dia kalau digunain itu belum ada konektornya ke iPhone. Jadi kayak semacam harus pakai HP yang lain. Jadi nanti kalau mau ngebikin video itu harus apa suara yang di iPhone kita hilangkan, terus harus kita masukkan suara dari HP lain itu tadi yang dihubungkan ke Holyland ini. Jadi kayak semacam dua kali kerja. Nah, kita mau coba beli produk dari Ukraine, kira-kira bisa dipakai atau enggak. Semoga aja bisa, karena harganya itu lumayan agak sedikit mahal gitu. Ini langsung kita buka aja barangnya. Pakai cutter legendaris kita yang sudah sangat-sangat karatan gitu. Jadi kita buka, semoga saja bisa digunakan. Barangnya itu simpel banget, jadi kayak cuma semacam konverter gitu sih. Kenapa nggak beli yang mereknya dari Apple sendiri? Karena agak sedikit gimana gitu ya kalau ngebeli dari yang mereknya Apple itu, kalau di official store-nya itu susah banget nyarinya. Jadi biasanya ini tuh bawaan dari apa ya, iPhone 10 itu masih dapat konverternya, tapi semenjak iPhone 11 10S ke sini itu nggak dapat konverternya. Itu konverter tuh, yang dimaksud konverter tuh apa sih ya, itu tadi dari jack 3,5 ke Lightning gitu kan. Kalau semenjak iPhone 8 kalau nggak salah ya, itu sudah nggak ada colokan jack audio 3,5 mm. Ini barangnya itu adalah headset adapter dari Ugreen seperti ini, mungkin bisa dibaca dulu kalian, sekedar lihat-lihat dulu. Ini datang kan. Lalu dia itu di sini tertulis made for iPhone XS Max, XS, iPhone XR, dan sampai iPhone 7. Oh, ternyata sampai iPhone 7. Mulai iPhone 7 dia sudah nggak ada ternyata. Itu bisa kalian baca sendiri di situ. Lalu di sini ada informasi apa aja nih? Original chip 3,5 mm headphone Lightning and calling. Jadi dia bisa dipakai buat kayak telepon-teleponan gitu, berarti mic-nya bisa. Seharusnya kalau gitu bisa juga buat ini apa? Itu namanya ke headset eksternal. Apa itu namanya? Ke mic eksternal. Itu kita buka, ini segelnya masih utuh semua. Kita buka dari sebelah sini aja. Ini unboxing barang baru nih, lumayan nih. Kita buka. Oke, unboxing orang-orang. Oke. Jadi ini di sini masih ada segelnya, kita buka yang bagian atas. Kelihatan nggak ya dari situ ya? Agak sedikit susah sih. Gak usah lah ya. Gini aja. Oke. Ini kita buka barangnya seperti apa, mari kita lihat. Ini simple banget, cuma segini doang tuh, segini doang nih, kelihatan kan di situ, cuma kayak gini doang. Lalu kita juga dapat user instruction. Oke, seperti ini. Dan di belakangnya ada warranty information dan informasi penting lainnya. Itu. Kita langsung buka aja nih. Ini di sini ada tulisannya Ugreen. Ini Lightning-nya, ini nanti yang sebelah sini ini untuk masukkan ke iPhone. Lalu untuk yang sebelah sini yang ini adalah jack audio female, ini kelihatan di situ.
Nah, coba kita pasangkan ke Holyland. Nah, ini kan harusnya yang dari ini, transceiver ini, transceiver apa receiver ya ini namanya ya? Receiver ini dia harus dimasukkan menggunakan TRRS ini. Kabel TRRS ini yang awalnya dia di bagian lanout. Lanout ini kalau nggak salah mana sih? Nah, ini di bagian phone, di sini ada tulisan phone kan? Nah, berarti dia terhubung ke handphone, kurang lebih seperti itu. Dari sini langsung dimasukkan ke ini, seperti ini. Ini. Nah, gitu. Setelah itu nanti ini dimasukkan ke bagian yang di handphone situ. Ini kita pause dulu ya, biar nanti apa itu namanya bisa kita cek gitu kan. Ini kita ambil satu dulu. Ini namanya transceivernya. Nah, di sini kan kelihatan nih. Di sini ada outputnya, dia cuma satu nih, outputnya 6 yang sebelah kanan aja dia yang nyala. Dia bisa diatur outputnya, bisa 1 sampai dari 0 sampai berapa ini? Sampai 20 nih di sini. Kelihatan dari 0 sampai 20. Ya kan? Itu. Ini kita mau coba kita pakai 5 aja gitu. Oke, jadi ini kalau kita lagi kita ngomong itu kan dia naik turun gitu kan. Iya kan? Jadi nanti mau coba kita masukkan ke handphone situ apakah dia connect atau tidak gitu. Maksudnya suaranya ini masuk ke situ apa enggak gitu. Coba di pause dulu. Oke, jadi ini udah di start lagi rekamannya. Ini kita mau ketuk-ketuk ya apakah suaranya ini tuh beneran dari sini atau dari speaker yang ada di handphone gitu. Nanti kalau di situ kedengeran tok 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 berarti suaranya itu dari sini ya, bukan dari handphone situ. Karena di sini tadi kita tok tok tok. Coba kita sebul tuh apa ya? Kita tiup gitu kan. Nah, nanti kalau di situ muncul berarti suaranya itu masuk dari sini. Oke, nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kalau seumpamanya hasilnya oke, kita kasih tahu ke kalian. Langsung aja ke kesimpulannya. Yuk. Ya, jadi tadi udah dicoba di kamera kan, ternyata suaranya itu bener-bener masuk dari headphone-nya. Bukan headphone sih, dari mic-nya gitu kan. Jadi secara nggak langsung konverter dari Ugreen ini bisa banget dipakai di handphone kalian gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan sampai lupa buat like dan subscribe channel ini. Dan terima kasih yang udah nonton semuanya dari video-video di channel ini yang sebelum-sebelumnya gitu. Jangan sampai lupa buat like dan subscribe channel ini. Bye-bye.